Ini apa nih? Wih, tuh. Nggak betah di rumah tuh. Pulangnya kalau makan aja nih. Pulang kalau makan. Balik lagi ya, Bu. Kenapa, Bu? Belum siap kuda-kudanya. Ini apa nih? Jadi, waktu capung dalam kondisi kayak gitu, bukan ayah membiarkan. Lihat, capung dalam kondisi yang kejang-kejang, terus lehernya itu udah kaku. Jadi, terus tidak lama, capung memang mati. Udah pada makan? Udah, oke? Tidur siang? Bisa nggak tidur siang kalian? Ki? Gigi? Mau kemana? Tidur siang di situ. Terus ayah tidur di mana? Ayah juga pengen tidur siang. Peti? Jadi? Jadi mau kemana? Wish. Oh, apa nih? Masih ada sisa ta? Lah. Musa? Musa? Waduh. Kenyang, Musa? Saatnya apa, Musa? Saatnya apa? Tidur. Udah tidur. Tidur, ya. Musa. Ini Abu nih. Wih, tuh. Nggak betah di rumah tuh. Pulangnya kalau makan aja nih. Pulang kalau makan. Balik lagi ya, Bu. Kenapa, Bu? Belum siap kuda-kudanya. Ini Abu nih. Ayo. Pintunya ditutup tuh. Jendelanya ditutup. Mau angin luar. Dah. Cari angin. Abu mau cari angin. Tuh, dibuka tuh. Dah. Jendelanya. Coba. Nah, sana jangan jauh-jauh ya Bu ya. Oke Bu, tuh lihat sih, 1, 2, 3, udah. Aku tuh, apalagi, apalagi, langsung tuh. Angkruk. Nah, tuh ya udah, cari angin sana. Bisa tidur kalian ya. Udah. Makan terus yang dipikirin. Ayah mau istirahat, ngasok. Ngasok ya, ngasok. Ya. Kiki juga tidur. Semuanya tidur, fungsi. Kamu lagi ini. Trimbil. Ini trimbil ini. Paling kecil tapi trimbil tuh. Gel. Oh, Jerry nih, Jerry. Ini lihat Jerry lagi nih. Nih. Jerry nih. Jerry. Sekarang Jerry udah seneng di rumah ya. Ya Jerry ya. Enggak keluyuran terus. Gitu Jer, oke. Sekarang yang lagi di kamar siapa ini? Peti. Ini siapa nih? Cipung ini Cipung ya, jangan salah nama ya. Ya, yang kemarin itu Capung. Jadi waktu Capung dalam kondisi kayak gitu, bukan ayah membiarkan, tetapi pada saat kami bangun tidur, tahu-tahu udah melihat capung dalam kondisi yang kejang-kejang, terus lehernya itu udah kaku. Jadi apa yang bisa diperbuat kan dalam kondisi seperti itu, udah tidak bisa
sudah bisa menggerakkan lehernya, ya kan? Bibirnya Capung juga udah pucat sekali. Terus tidak lama Capung memang mati. Jadi begitu, bukan ayah membiarkan, tapi wong kemarin juga Capung masih sehat dan baik-baik aja, mau makan lahap, ya, mau makan lahap banyak makannya. Tiba-tiba pagi-pagi udah kayak begitu. Saya rasa bukan cuma saya yang mengalami hal seperti itu. Saya rasa banyaklah yang mengalami hal yang sama dengan saya, begitu ya. Biar apa namanya, biar semuanya bisa memahami apa yang terjadi, begitu. Jadi, itulah, karena semuanya terjadi bukan atas kehendak kita, ya kan? Semuanya ada yang apa namanya mengatur semuanya. Jadi saatnya kita mulai lagi dengan suasana yang baru, begitu ya, biar tidak terlalu berlarut-larut, karena hal semacam itu udah biasa dialami oleh setiap pemelihara kucing atau pecinta kucing, gitu ya. Nah, tuh pupnya tuh banyak tuh, kecil-kecil tapi pupnya banyak.